Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel BF. Nah, jadi video kali ini saya akan ajak kawan ya ke Pasar Burung Ponorogo. Di sana nanti kita akan spill harga-harga burung lepet yang ada di kios-kiosnya ya. Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah, ini saya sudah on the way ke Pasar Burung Ponorogo. Sekaligus saya akan ajak kawan ya jalan-jalan virtual di Kota Reok, Ponorogo. Jarak dari rumah saya ke Pasar Burung itu sekitar 15 menit kan kawan. Nah, di sini kita memasuki kawasan alun-alun Ponorogo kan kawan. Biasanya digunakan untuk acara-acara gerbek suro, kemudian acara sholat Idul Fitri dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita memasuki kawasan Gedung Graha Krida Prajan kawan, atau lebih tepatnya Gedung Pemkab Ponorogo berlantai 8 lengkap dengan lift ya. Nah, gedung ini sendiri adalah gedung pemkab termewah seprovinsi Jawa Timur kawan-kawan. Jadi yang di sebelah kiri jalan ini adalah gedung pemkab Ponorogo, dan di sebelah kanan jalan adalah alun-alun kota Ponorogo. Nah, sekarang kita memasuki kawasan Pasar Legi Ponorogo. Tempat ini berlantai 4 kemudian dilengkapi dengan eskalator. Jadi pasar ini merupakan pusat utama kegiatan jual beli masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Nah, sekarang kita memasuki kawasan Jalan Hos Cokro Aminoto. Di jalan ini lebih terkenal dengan sebutan Malioboro-nya Ponorogo kawan. Kenapa bisa begitu? Seperti yang akan kawan lihat ya, di kiri dan kanan trotoar itu dipasangi kursi-kursi seperti ini kan kawan ya. Dan ini kalau malam sangat ramai sekali. Banyak muda-mudi dan juga berbagai macam kuliner ada di sini. Nah, kita hampir sampai kawan-kawan ya. Jadi nanti di ujung jalan ini kita akan belok kiri. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat ya, jadi di setiap perempatan yang ada di Ponorogo ini ada patung warok seperti ini ya. Nah, satu tikungan lagi kita sampai, jadi kita akan memasuki jalan pacar. Ini adalah jalan menuju pasar burung yang ada di Ponorogo. Sebenarnya untuk pasar burung Ponorogo ini tidak terlalu luas kawan-kawan ya. Dan untuk tempatnya itu berada di tengah pusat kota Ponorogo. Nah, ini kita sudah sampai. Saya akan parkirkan dulu limosin saya kawan-kawan ya. Oke, kita parkir di sini. Nah, jadi kawan-kawan, kita sekarang sudah masuk di kawasan pasar burung Ponorogo ya. Ini masih agak lumayan pagi, sekitar pukul 9. Jadi ini nanti saya akan coba cek harga burung lepet yang ada di sini kawan-kawan. Saya dari tadi sudah coba cari-cari, tapi sepertinya saya belum mendapatkan sama sekali kios yang ada burung lepetnya. Kita masih akan coba cari kawan-kawan. Ini kita akan jalan. Ini ada beberapa apa ya, ayam hias ya. Nah, jadi saya cek di sini juga tidak ada kawan-kawan. Ini mohon maaf ya kalau suaranya agak kurang jelas karena ini saya live. Jadi saya sambil ngomong ya. Pak, ada lepet di mana, Pak? Iya, ini Kang jualan lepet di yang pojok utara. Oke. Sun gitu. Oke, tadi kata bapaknya ada yang jualan burung lepet di sebelah utara ya, ada kiosnya. Kita akan coba cek. Ini ada beberapa burung ya, burung-burung ocehan. Kita akan coba cek di sebelah utara apakah ada. Ini burung-burung biokan kan kawan ya. Burung-burung ocehan-ocehan rata-rata ya. Dan apa ya? Tekukur kemudian perkutut banyak juga di sini. Kita akan coba lihat di sekitar sini apakah ada. Ini juga ombyokan. Oh, ombyokan apa ya ini, perenjak, kemudian burung-burung kecil ya. Saya kurang begitu hafal namanya. Oke, kita akan masih coba cari. Dulu di daerah sini ini banyak sekali kan kawan ya burung lepetnya. Setiap kios itu bahkan ada
yang jualan burung labet. Sekarang tidak ada. Apakah ini pertanda labet sudah punah? Oke, ini saya lihat ada burung paruh bengkok kan kawan ya, tapi bukan burung labet, ada falak. Pak, falaknya ini Pak nih. Yang lutin mata merah. Oke, yang lutin mata merah harganya 950 kan kawan. Oke. Oh. Oke, yang grey itu harganya 750, kemudian yang pit harganya 850. Jadi paling mahal yang itu mata merah ya. Nah, kawan-kawan akhirnya saya menemukan mutasi burung labet. Coba kita tanyakan harganya. Pak, labet itu berapa? Labet 65. 65. Itu jodohan tak, Pak? Jodohan. Jodohan. Pilih, Pak. Patang 150. Nah, ini kita dapat lagi ya, kios burung yang ada labetnya, ada jualan baju. Kita akan tanyakan ke ibunya dan mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas karena namanya pasar burung ya, pasti berisik. Labet itu pintenan 65. Labet sayur per ekor 65 kan kawan. Di kios sebelah tadi Batman 65 ya. Batman termasuk paruh putih dan ini jualan baju di sini juga 65. Kayaknya mahalan di sini. Jadi memang kita harus pintar-pintar nawar ya kalau di pasar burung seperti ini ya. Labet sayur Jos dan Pasjo 65 sama Bu 75 yang paruh putih ini 75. Ini deh 75 Bu. Ini kalau ada yang nyari paut kan kawan ya, harganya 75 per ekor. Ada pastel biru, kemudian ada pasu, mangsi. Nah, ini akhirnya saya menemukan mutasi Enesellino kawan-kawan. Ini ada 3 ekor. Sepertinya ini lutino ya. Coba saya akan tanyakan sama penjualnya harganya berapa ya. Pak, lutino pinten Pak? 125. Mata hitam no. Hitam. Mata hitam. Yang ini biola 150. Biola 150. Ya. Biola. Nah, ini jo biasa ini 50-an. Jo biasa ya. 50. Ya. Ini ya. Batman 100. Batman 100. Batman 100. Batman 100. Nah, jadi tadi ada ini lutino mata hitam 125 ya. Kemudian Batman-nya 100.000. Kemudian yang jualan palamas tadi 50.000-an. Saya sebenarnya tertarik sama ini kawan-kawan. Lutino mata hitam ya kata penjualnya, tapi setelah saya cek ini kakinya pink dan sebenarnya retinanya merah. Ini kalau dijodohkan fix keluar mata merah kawan-kawan dengan modal 250. Nah, kalau di pasar burung ini sendiri negonya itu tidak banyak-banyak kawan-kawan ya. Paling 10 sampai 15.000 itu sudah mentok. Kayak gini tadi biola green tadi 150 per ekor. Paling kenanya ya sekitar 130 atau 140-an ya. Nah, ini saya dapat lagi ini apa ya jenisnya? Kayaknya ada pasbir, kemudian ewing, mangsi, apa ya ini GS atau pit ya. Pak, labetnya pintenan, Pak. Putih. Tim putih. Baru putih. 75. Ya. Ewing. Yang biru 100. Biru 100. Yang paling murah ya. Putih kok dua. Lainnya 100. 100-an. Nah, jadi itu tadi kan kawan ya, dari beberapa kios yang saya temui
ini berapa yang jual bunga bedan. Menurut saya harganya juga tidak terlalu jelek kan kawan, untuk saat ini sudah lumayan bagus ya. Baik, mungkin itu saja untuk video saya hari ini ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menonton video-video dari Sanel BF. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share.